الله. جاب ما جاب Ini belum pasang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Ahbab, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, alhamdulillah. Kita sudah memasuki bulan Ramadan hari keempat. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa hingga akhir, dan semoga kita juga mendapatkan rahmat, maghfirah, barakah min syahri Ramadan. Insyaallah mulai hari ini kita pengajian Ramadan dari ba'da asar ya, kalau boleh asar di sinilah kalau nggak ada. Hingga maghrib mungkin sampai tanggal 12 Ramadan. Setelah itu kita akan sambung insya Allah tanggal 21 Ramadan. 21. Ini yang kitab ini sampai tanggal 12 insya Allah. Kemudian kita sambung tanggal 21 Ramadan Asrul Awahir.
mungkin 4 hari di sini, 4 hari kita sambung di Ceger, atau siang di sini sampai buka, malam di Ceger, atau nantilah kita lihat. Rencananya 21 Ramadan itu kitab Usulul Fikri Sufi yang ketiga, tapi diperkirakan kitab itu tidak siap, ya, diperkirakan. Maka ada rencana alternatif kitabnya itu kitab Adabul Ubudiyah, atau yang di bawah yang kita baca itu Adabus Suhbah. Ya, adab bersuhbah. Berkenaan dengan Ramadan, ya, masing-masing telah mempelajari, membaca, ya, tentang tata cara Ramadan, ya, hukum melaksanakan puasa dari yang membatalkan, yang memakruhkan, ya. Itu mungkin masing-masing sudah membaca, karena termasuk kepada min wajibatil waqt, min furudil waqt, termasuk dari fardu ain. Ya, fardu ain adalah fardul waqti. Ya. Melihat itu pendapat daripada Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwa fardu ain itu ada 4. Pertama, ya, tentang masalah ibadah, ahkamul ibadah, tentang sholat, tentang puasa, tentang ibadah. Yang kedua, akidah, dengan dalilnya secara jumlah, secara mujmal. Yang ketiga adalah akhlak. Dan yang keempat katanya fardul waqti. Fardul waqti ini kewajiban sesuai dengan waktunya. Orang mau haji, maka belajari hukum haji. Orang mau dagang, pelajari hukum dagang. Orang mau nikah, pelajari hukum nikah. Ya. Sama orang mau nikah lagi juga, pelajari hukum nikah lagi. Bagaimana kalau dilemparin piring? Kalau nggak dipelajari, asal gubrak baik, bubar. Itu fardul waqti, terutama, ya, kita seorang salikin lebih wajib. Jika orang umum wajib, kita aujab. Ya. Maka adab dan akhlak sebetulnya bagi seorang salikin, adab atau akhlak itu bukan hanya ketika bulan Ramadan atau ketika sholat atau ketika haji.
tetapi seluruh hidupnya adalah sholat, seluruh hidupnya adalah puasa, seluruh hidupnya adalah haji, seluruh hidupnya adalah zakat. Mental serta akhlak rohani itu tidak beza, tidak berbeda di dalam dan di luar ibadah. Kita sedang sholat lalu melakukan yang membatalkan sholat, batal sholat kita. Seorang salikin melakukan sesuatu yang membatalkan khudur, batal suluknya. Ya. Cuma barangkali ya batal sholat. Sholat secara real, secara fisik, ya, mesti diulang. Ya. Kalau suluk ruhani juga diulang, tapi bukan fisik yang diulang, tetapi istighfar. Istilahnya, kita berada di hadapan Allah bukan hanya ketika sholat, bukan hanya ketika puasa, tetapi seluruh hidup ini hati kita tawajjuh, tawajjuhul qalbi ilallah. Jadi ketika batal, lalai, apa batalnya? Memandang sesuatu apapun yang terjadi itu keluar daripada Allah, bahwa apa yang terjadi min af'alillah, min sifatih, bizatih, dari perbuatan Allah dan dari sifat Allah dan dengan Allah. Terlepas saja pandangan kita, pikiran kita kepada selain Allah itu batal. Nah, di dalam sholat, di dalam puasa, di dalam haji, di dalam sholat, di dalam puasa, di dalam haji, kita dilatih secara fisik untuk tidak batal, untuk tidak keluar dari Allah, untuk tidak keluar dari syariat yang diatur oleh Allah. Padahal itu adalah sebuah tadrib, sebuah tarbiyah. Puasa bukan hanya al-imsak, ay al-mana' min at-ta'am wa syarab wal jima'. Bukan juga marah, ekspresinya yang marah. Gue lagi puasa nih ya, jangan macam-macam loh. Tunggu sawal kalau mau. Saking aja gue kalau puasa, kalau enggak mampus sudah untuk bocah. Kata dia mantep banget itu, udah puasa banget. Enggak. Itulah tadrib. Kata kiai dulu, siapa yang bisa sholat? Ya. Ya memang sholatnya. Jika orang bisa sholat, maka sholat di luar juga bisa. Dia berada di depan Allah, ya, tidak keluar dari hadrah itu, berinteraksi dan melakukan dan berbuat apapun dengan siapapun, itu sholat. Nah, puasa ini menurut definisi yang komprehensif
definisi sufi, puasa adalah ini definisi. Kalau kita mencari definisi setiap ulama, banyak macam-macam definisinya. Definisi lebih kepada definisi ta'rif juz'i, definisi yang parsial. Adapun ta'rif yang jami', yang global dan komprehensif adalah ini. Puasa sebetulnya adalah maslak tarbawi. Allah membuka setahun sekali ya, maslak tarbawi itu. Perjalanan tarbiyah. Ya. Katakan tarbiyah, madrasah tarbiyah. Semua orang bicara, karena orang juga ketika membaca definisi tasawuf secara, definisi puasa secara akhlak, secara rohani, mereka akan ketemu tulisan ini di buku-buku. Meskipun mereka bukan orang terekod. Tapi kalau mereka bukan orang tarekat, bagaimana mereka mengamalkannya? Sedangkan di luar tasawuf, agama diamalkan secara tekstual dan zahir. Jadi tasawuf itu adalah perjalanan terbiah. Lil in-itaq. In-itaq. Itaq. Al-itaq. Apa? Membebaskan. Sebetulnya lil itaq min jazibiyatil his. Ya. Jazibiyah ini kalau bahasa ilmu tabiah, ilmu alam, maknanya gravitasi ya. Ya. Jazibiyah ini adalah apa? Tarikan atau keterkungkungan ya. Ya. Dorongan atau apalah. Ya. Untuk membebaskan dari kungkungan indera. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dipikir, apa yang disentuh. Dan termasuk keinginan perut, keinginan nafsu, syahwat. Ya. Orang hidup 24 jam ya, terobsesi hanya oleh keinginan indera itu. Coba tiap hari orang mikir makan dan orang gak bisa ninggalin makan. Ya kan? Ramadan dia tinggalin dari pagi sampai bisa. Ya. Katanya kalau masuk WC pengen rokok baik. Ya. Kalau enggak
enggak jadi beraknya. Nah, bulan Ramadan 12 jam enggak ngerokok. Yang di luar Ramadan dia kalah dengan keinginan indrawi itu. Ya, tapi di Ramadan dia initak, terbebas dari jazibiyah, tarikan, kungkungan, dorongan, keinginan rohani. Untuk apa? Wafat hil majalil batin, membuka ruang untuk rohani. Orang banyak hidup tidak dipimpin oleh rohani, tapi dipimpin oleh fisik, oleh nafsu. Nah, di bulan Ramadan sebetulnya dia membangun insan, membangun kesempurnaan rohani. Jadi dia buka ruang untuk batin nahwal istisyrab, ke arah menyongsong ma'anil kurbi wal wasli min hadratir Rabb azza wa jalla, menyongsong, menyambut ma'ani. Ma'ani ini adalah sifat rohani, sifat ruhiyah atau maqamat ruhiyah. Kalau ekspresi fisiknya adalah akhlak karimah. Ya. Untuk mengisi, ya, dengan kata lain, puasa ini sebetulnya kita kungkung keinginan fisik, sebetulnya kita membuka jiwa, ya, pengisian sifat-sifat rohani. Kita bulan lain kalah, ya, sama tuntutan fisik. Makan gak berhenti-berhenti, suruh berhenti, mau. Ya. Cuman salahnya maghribnya, ampun-ampun itu fisik. Kudunya mah bulan Ramadan ini kalau kepengen jangan dilayanin. Ini mah lewat ngebeburit katanya. Pulang bawa apa bae. Ya, udah gagal, batinnya gagal tuh. Yang mana dia lawan ini, dorongan indra ini, dia buka batin agar masuk sifat rohani, gagal. Asal capek dipakai enak-enak, ya udah hilang, udah dapat. Dia buat cara lain bagaimana untuk menghilangkan capek. Makanya kudunya Ramadan itu ngajinya dari pagi sampai malam. Ya kalau kerja-kerja, tapi lillah. Ya. Nah, maka dia punya apa? Ujiannya, ukurannya itu adalah marah. Ketika ada orang yukhosi muka, ya, ada yang mengajak berantem, mengajak marah, kata Nabi, katakanlah ana sha'im. Marah itu kan datang dari nafsu ghadab. Ya. Nafsu kan ada dua. Ghadab dengan syahwat. Kan ini di bulan Ramadan ini ditahan kan. Syahwat ini makan, minum, jima. Ghadab ini marah. Enggak boleh itu bulan Ramadan. Apa? Gibah, dengki, ya, itu minal ghadab. Makanya khamsun yuftirna shaum, lima yang membatalkan puasa itu. Semua itu gibah, namimah, kazib itu. Semua keluar dari nafsu ghadab, takabur.
di bulan Ramadan betul-betul kita dibebaskan dari dia nih. Ya, agar batin terbuka. Ya, tahalli tahalli sebetulnya. Maka dikatakan bahwasanya as-saum huwa hayatus salikin. Puasa adalah kehidupan salikin. Maka ketika bulan Ramadan, enggak ada bedanya di Ramadan atau di luar Ramadan. Karena memang rohani dia, ya, terus dia buka untuk menyongsong ma'anil kurub ini. Dan terus dia lawan, dia bebaskan dirinya dari kungkungan nafsu. Nah ini ma'ani, ma'ani itu sifat-sifat kerohanian ya, ma'ani, sifatun ruhiyah. Maka sifat itu disebut al-qurub, sifatul qurub. Karena dekat kepada Allah itu ya, karena sifat-sifatnya itu. Coba Nabi bersabda, aqrabun nasi minni, katanya, manzilatan, manzilah, makanah, ya, kedudukan. Ini kedudukan di langit. Kedudukan di langit itu kedudukan rohani. Kalau kedudukan di bumi itu kedudukan fisik. Maka orang di bumi gelarnya gelar bumi, kiai juga gelar bumi, tuan guru gelar bumi, apalagi presiden mah bumi banget, bupati ya. Meskipun ketua MUI juga tetap aja gelar bumi. Gelar langitnya adalah rohaninya, shadiq wala kadzib, mukhlis ya, wala ghair mukhlis, saleh wala taleh. Ya Allah enggak ngelihat itu gelar di apa buaya. Ya, profesor, doktor, kiai, haji, syekh. Bagian kata Allah. Ya. Lu khusyuk tidak? Khudu tidak? Kasib tidak? Sidik tidak? Mas. Itu gelar langit. Nah, maka itulah qurub wal wasl min hadratir rabb. Nah, orang yang punya akhlak dia fil hadrah. Nah, maka itu sebab dalam qasidah sufi, apabila kita bersama ya dengan orang-orang yang dekat kepada Allah, maka mereka menyebutnya nahnu fil hadrah. Padahal yang fil hadrah mereka, bukan kita. Nah, maka puasa hakikatnya yang kita lakukan adalah pembebasan diri daripada hawa nafsu. Jadi bukan makan minumnya. Ya. Ini bulan Ramadan udah ditulis menunya ibu-ibu tuh. Hari pertama makan cendol. Hari kedua dirobek ya. Dibuang. Makan apa aja yang ada, yang Allah bagi. Enggak, supaya disiplin. La ilaha illallah. Ya. Yang paling perlu disiplin rohani kita. Ya. Enggak apa. Enggak becek, enggak acak-acakan. Tulis menu nasi Arab. Nasi uduk, nasi ya Allah. Sempet-sempetnya itu urusan makanan ada di otak, ada di pikiran. Padahal semuanya makanan itu besoknya juga, bukan besoknya, habis makan juga dibuang lagi. Kemana buangnya itu? Untuk urusan
dibuang ke situ itu. Sampai menderita itu. Nah, ta'alluqat, ketergantungan kepada apa? Maqalibul his, tuntutan fisik itu. Makanya dikatakan tubuh ini kan penjara bagi rohani, sehingga dia tidak bebas. Kita ini terkungkung oleh hukum indrawi itu, hukum fisik ini. Orang biasa pegang handphone, lalu nggak ada handphone. Handphone, ya. Wah, menderita. Orang punya mobil, pas nggak punya mobil, nggak punya motor, menderita kan? Tadinya kagak punya, terus punya, nggak punya, kan berarti ini lusa. Lusa termasuk terkungkung dengan fisik. Nah, hal-hal itu jangan membuat kita jatuh dan berhenti melakukan kebaikan. Berarti itu bergantung kita kepada situasi, pada indrawi itu, pada hukum tabiat ini. Nah, salikin adalah orang-orang yang membangun manusia rohaninya. Kalau kita tadinya tidak ada, Allah kasih ada. Kalau tidak ada, enggak ada bedanya. Kalau Allah mau kasih, kasih lagi. Maka orang di dalam rahim, ya, dulu dia enggak mikirin lemah, enggak cari makan, hidup. Nah, kita di dunia ini ada kaki, ada otak, ada jalan, ada ketakutan gak makan. Itu kena bergantung kepada hukum tabiat ini, alam ini, kauniyah ini. Yang kita sebut hissiyah. Hissiyah ini lawan maknawiyah. Jadi hissi itu satu respon indra dari alam sekitarnya. Kalau yang merespon rohani, enggak jadi apa-apa. Ya, nah, puasa itu sebetulnya hakikatnya itu. Itu sebab bagi orang yang berhasil membebaskan dia dari, ya, jazibiyah, dari tarikan indra ini, dan dia mampu membuka ruang batin sehingga masuklah ma'anil kurbu, ya, wal wasal, maka dia orang yang azim di sisi Allah, orang yang mulia di sisi Allah. Hadiahnya adalah Lailatul Al-Qadr. Ini bimana al-azamah, azim. Ini dimudahkan malam kepada Qadr, Lailatul Qadr, Lailah lil Qadr. Yang agung ini bukan malamnya, tapi orangnya. Seperti dikatakan dalam hadis, siyamun nahar, ya, qiyamul lail,
Ini yang siam naharnya apa orang yang di siang hari? Orangnya. Qiyamul lail. Salat malam, yang salat malam apa orang? Begitu juga ada Lailatul Qadar. Satu lail. Ya. Untuk orang yang pada malam itu orang yang azim. Orang yang sudah merdeka, berhasil pendidikan puasa itu membangun rohaninya. Maka orang yang mendapat Lailatul Qadar itu bukan sedetik tek terus mendapat khairum min alfi syahr. Tidak. Selamanya. Selama dia jiwanya dekat kepada Allah, ya, maka waktu yang kecil bagi dia, ya, tapi kualitasnya besar dibanding dengan kita, khairun min alfi syahr. Maka saya pernah mengumpamakan bisnismen kelas internasional jangan samain sama kita kelas. Kelas apa? Kelas kaki lima. Kaki sampai udah lima kita bikin dagangan tuh. Bukan dua lagi, lima kaki kita. 24 jam kita nyari duit sampai pada jemper, sampai pada apa namanya? Kalau pegel-pegel itu apa namanya? Paling dapatnya 200 ribu sehari itu udah buat bagus. Coba bisnis banker internasional sambil duduk di mobil Mercy, megang handphone yang paling mahal, telepon 20 miliar sekejap. Beda per detiknya dengan kita. Kita 24 jam 200 ribu. Dia per detik langsung 2 miliar. Ya. Nah, itulah yang Nabi katakan tafakkur sa'ah katanya. Orang merenung 1 jam berbanding 70 tahun ibadah. Iyalah, khairun min alfi syahr sekitar itu. 1000 bulan itu sekitar 70 sekian, 81, 78 tergantung hitungannya. Maka ketika Imam Junaidi ditanya, apakah engkau mendapatkan Lailatul Qadar di bulan Ramadan? Kata beliau, tidak, kami mendapatkannya setiap saat. Karena mereka orang yang merdeka dari ghairillah. Nah, kita di sholat, di puasa, di haji itu latih. Ya, meskipun punya ilmu banyak, kayak amal udah disebut ulama. Tapi kalau memang masih ibtida, bil hadroh, bil suluk, bil usul, tetap sama. Nah, emang kalau orang ya, beribadah banyak itu dari siapa? Ilmu banyak dari siapa? Nah, maka puasa bagi kita adalah ya, masuk ke dalam ibadah yang muakkad. Masuk kepada ibadah yang muqayyad. Setelah ibadah kita mutlak. Nah, oleh karena itu kita wajib memperhatikan segala sunah-sunahnya, memperhatikan segala yang makruhatnya, memperhatikan segala yang terutama yang mubtilat, yang membatalkan puasa. Namun insyaallah mulai hari ini kita sampai tanggal 12 wallahu alam khatam atau tidak, kita akan membaca kitab Al-Istidad lil Maut wa Su'alil Kubur. Umur mangga.
Orang yang baik adalah orang yang umur panjang ya, dan amal soleh. Tapi kalau umur panjang ya penuh maksiat, ya maka tidak ada artinya umur panjang. Umur pendek ya lebih afdal. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab ini ditulis oleh Al-Imam Zainuddin. Nama beliau Zainuddin Ahmad bin Abdul Aziz. Kalau panjangnya Zainuddin Ahmad bin Abdul Aziz ibn Zainuddin ibn Ali ibn Ahmad Al-Ibari Al-Ibari melebar ini dari Malabar, melebar dari India ya. Beliau ulama abad 10 ya, 10 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahziru minal ightirari bid-dunya. Hadis ini pembicaraan ini itu tentang at-tahzir, peringatan minal ightirar, tertipu daya oleh dunia. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah melalaikanmu apa amwalukum, harta-hartamu, wala dan tidak juga melalaikanmu auladukum, anak-anakmu, an zikrillahi, dari mengingat Allah. Wa man yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan demikian, yang dilalaikan oleh harta dan anak, fa ulaika humul khasirun, mereka adalah orang yang rugi. Ini zikir bukan zikir muzikir ke masjid, zikir lidah, tetapi zikir qalbi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Nafkahkanlah sebagian dari apa yang telah kami rizkikan. Mimma razaqnakum min qabli sebelumnya. Min qabli sebelum an ya'tiya, datang ahadakumul mautu, datang kematian kepada salah satu dari kalian sebelum datang kematian. Fayaqulu, yang kemudian ia berkata, salah satu tadi itu, Rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib ya fa wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fa yaqulu rabbi law akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin fa asaddaqa. Wahai Tuhanku, andaikan aku sampai waktu yang kemudian yang dekat, aku akan bersedekah, wa aku minas salihin, dan aku akan menjadi gol. Artinya
Jangan sampai datangnya kematian di akhirat sana baru dia mohon kepada Allah untuk ditangguh kematiannya. Balikin lagi saya ke akhirat. Rabbi irji'ni ila, kembalikan dia mau berbuat baik lagi dan mau menjadi orang yang saleh. Walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, tidak akan ditangguh satu nyawa pun ketika datang ajalnya. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah khabir mengetahui kepada apa yang kalian kerjakan. Maka kita jangan sampai termasuk orang yang waktunya dihabiskan untuk memikirkan masa depan esok. Dan terus sampai mati. Dan dia tidak membawa. Karena hari-harinya penuh dengan bagaimana menyusun hari depan. Tidak, hari depan itu tidak ada. Yang ada adalah hukum alam itu. Hari depan itu adalah natijah. Apa natijah? Hasil dari hari ini. Orang yang sukses itu dalam dunia apapun, baik dalam urusan dunia atau urusan agama atau urusan akhirat, dia tidak mikirkan esok, dia mikirkan hari ini saja. Dia lakukan hari ini. Jika harinya, setiap harinya dia lakukan yang terbaik, maka berarti dia punya masa depan. Karena an-nihaya hiya suratul bidayah, akhir itu adalah merupakan gambaran awal. Awalnya bolong, ya akhirnya bolong. Jadi orang bagaimana mengantisipasi hari esok. Hatta berbuat baik pun esok. Ingat Allah juga besok. Dan terus demikian sampai mati dan dia tidak mempunyai apa-apa. Wa fi kitab At-Tirmidzi rahimahullah qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aksiru zikra hazim al-lazat al-maut. Hazim itu bukan za, itu za, ya salah. Banyaklah mengingat penghancur kelezatan, bahwa al-maut yaitu kematian. Banyaklah ingat mati, karena satu-satunya ingat mati itulah hazimul lazzat. Paling kurang orang mikir, gua udah tua ah. Tapi itu enggak cukup. Karena ada istilah tua-tua keladi. Udah tua ge, kalau ada harta mah gila lagi. Nyari gadis lagi tuh udah tua ge. Duitnya banyak. Lupa maksudnya sama ibadah. Sebetulnya begini. Antum seorang salik, jangan berpikir gua kalau banyak duit gua ibadah baik gua mah. Itu pikiran paling dangkal dan paling awam. Ya. Tidak ada kebodohan lebih dari itu. Rupanya pikiran begini juga ada dalam orang alim. Ya. Coba. Orang bekerja
yang bekerja nih. Kita tidak bicara seorang ulama, ustaz di pondok, di masjid, di majelis, di ya, dai lah, santri di pondok. Kita berbicara orang yang di luar bekerja tuh, di PT, yang bekerja di kantoran. Orang secara umum berpikir, gue bekerja supaya gue punya duit, memperbaiki masa depan. Ini logika manusia, manusia materialistik, ya, manusia hayawan. Umur 50 gue pensiun, gue punya duit, baru gue ibadah yang sebenarnya sama Allah. Berarti selama 50 tahun dia gak ibadah. Ini definisi hidup. Dari mana? Agama apa? Membedakan antara kehidupan dunia dengan ibadah. Makanya saya sering mengutip perkataan para masyayikh minas sufiyin, bahwa itu orang yang di kampung hutan, di apa, pasar induk, dibanding dengan kiai yang lagi mimpin pondok. Kiai bener itu, mimpin pondok kan kiai namanya, itu belum tentu itu lebih mulia daripada orang yang di induk. Saya suka sangat dengan ya, pandangan yang real itu dari mereka para sufiin, untuk tidak melihat mereka itu rendah. Bahkan saya sering menangis bersyukur, ya, bahwa allamana tasawuf, yakni masyayikh, bahwa tasawuf mengajarkan kita untuk beragama secara betul. Antum nyari uang itu ibadah, sama dengan sholat, sama dengan puasa. Dapat membangun rohani antum untuk mencapai al-qurbi wal-wasl. Dan belum tentu orang yang melakukan ibadah membangun. Maka sering dalam tasawuf dikatakan, orang di dalam masjid tapi hatinya di pasar, di mall. Orang yang di mall tapi hatinya di masjid. Tapi bukan juga seperti anak muda biar luar Amerika tapi hati Mekah. Itu nifak. Bukan begitu. Ustaz itu pakai sorban, ya, atau pakai jubah, pakai koko, pakai itu tuntutan casing. Ya. Ibadah itu ubudiyah. Siapa gurunya Al-Imam Al-Ghazali? Syekh Yusuf Al-Nasaj. Apa kerjaannya? 24 jam, artinya bukan 24 jam, artinya seharian full. Dia bekerja di toko dia itu bikin pakaian. Enggak baca kitab. Enggak sholat di masjid jamaah. Enggak ngarang kitab, enggak. Imam Al-Ghazali di sebelahnya, dia imam masjid. Dia imam dari para ulama. Dia hujjatul Islam. Dia membaca kitab setiap saat. Dan dia menulis. Dari mana dia mendapat waris rohani? Dari tukang bikin baju tadi tuh. Al-Imam Abul Hasan Syazili, dia seorang bisnismen. Dia seorang alim, mengaji tadinya, setelah itu dia beristri, dia bekerja. Karena memang dia adalah orang berada dan mengembangkan bisnisnya.
wa huwa sufi murabbi. Seorang alim allamah wa bahrul fahamah min ahli ijtihad. Tapi bekerja. Sebetulnya orang yang di petani ibadahnya itu pertaniannya, orang yang di warung ibadahnya itu di warung. Orang yang di induk itu ibadahnya di situ. Jalani syariat dan niatkan ini perintah Allah dan disalurkan di jalan Allah, akan di jalan Allah sudah. Imam Al-Hasan Al-Basri, satu ketika dia beli sesuatu barang ya, banyak, lalu dia panggil kuli panggul dan dia ya, diangkatnya barang Imam Hasan Al-Basri, dia Syekhul Masayikh, seorang yang sejak muda sudah dipuji oleh Sidna Ali sebagai anak muda yang warak, sufi. Sepanjang jalan orang yang manggul itu berdoa dengan dua doa, astaghfirullah, alhamdulillah, astaghfirullah, alhamdulillah, astaghfirullah, alhamdulillah. Diperhatikan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri. Begitu sampai selesai, dikasih uang. Tapi sebentar, aku perhatikan dari pasar tadi, kau mengangkat barangku, kau ulang-ulang. Apa enggak ada doa lain? Aku baca istighfar ketika hatiku merasa durhaka kepada Allah, menolak nasib, menolak apa yang Allah berikan, menolak apa yang Allah takdirkan, berpikir untuk berbuat buruk, maka aku istighfar. Kemudian aku ingat Allah banyak memberikan anugerah dari selama hidupku hingga saat ini, tidak pernah Allah ya, menelantarkanku, maka aku ucapkan alhamdulillah. Rupanya nafsu dan setan terus berulang-ulang menggoda, maka aku istighfar. Dan ketika aku kembali ingat kepada Allah, aku ucapkan alhamdulillah. Hanya itu. Akhirnya dibiarkan pergi. Dan kemudian Imam Hasan Basri ya, memukulkan tangannya ke tubuhnya. Ya Hasan, mereka ternyata lebih paham kepada Allah daripada engkau. Mereka bukan tuan guru yang sedang mengajar, bukan. Tapi belum tentu dia istighfar dan hamdalah kepada Allah. Ya, habis marah orang apa dia merasa salah, wah dia merasa benar hebat. Seorang salik hendaklah berpikir begitu. Bukan tuan guru, apalagi orang yang merasa wah anak nabi, anak kiai, anak wali, cucu wali. Nabi mengatakan lan ughniya ankum syai'a ya Fatimah, ya Ja'far, ya Ali, ya Hasan, ya Husain. An-nasu ya'tuna bi'a'malikum wa antum ta'tuna bi'ansabikum, ana lan ughniya ankum syai'a. Harta, nasab kadang-kadang menjadi hijab. Ya. Untuk wusul kepada Allah. Tidak ada. Allah jadikan kita dan kita diletakkan di mana dan kita beribadah di situ. Huwa wali. Bas.
Enggak ada beza sama sekali. Wa fi sahihain an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma haqqum ri'im muslimin lahu syai'un yusi fihi yabitu lailatain illa wa wasiyatuhu maktubatun indah. Wa fi riwayatin yabitu salasa layalin. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ma marartu alayya laylatun ma marrat alayya laylatun mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dhalik illa wa indi wasiyati. Maka kita disunahkan untuk menulis wasiat meskipun belum mati. Ya. Tulis wasiat. Kita wasiat itu nungguin udah mati. Makanya kalau orang wasiat, wah mati nih. Enggak. Kita wasiat dengan anak, dengan istri, kalau saya mati. Ya. Misalnya, mau pergi. Terutama, orang yang mau meninggal. Wasiat. Ya, mungkin istri saya bosan dengar wasiat. Asal pergi. Kalau saya mati, gak tahu mungkin dikubur di mana. Gak usah lah. Kalau saya mati di mana-mana, enggak usah kuburannya dibawa ke situ, biar dikubur di mana saja. Yang kalau enggak kan nanti, oh bawa sini, kubur di sini. Nah, ngapa sih kubur di mana? Ya. Kita kan baca sejarah, para dai itu kuburannya ada di mana-mana, rumah negaranya di mana? Lorongannya kubur mau di depan rumah. Lah emang kalau udah mati mau pergi kemana? Dalilnya Nabi kuburnya di kamar. Saya kayak pengen kubur di kamar. Selalu wasiat karena sunnah. Di sini dikatakan ma hakum muslimin lahu syai, hak seseorang, ya, seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang diwasiatkan, dia bermalam dua malam melainkan tidaklah. Artinya seorang itu bermalam dua malam dan dia punya hak seorang muslim yang perlu diwasiatkan melainkan dia menulis wasiatnya. Illa wa wasiyatuhu maktuba indah, wasiatnya sudah ditulis di sisinya. Kita udah berapa belas tahun gak pernah wasiat. Tiga malam aja tuh udah ada wasiat. Ada juga kalau yang wasiatnya udah mau mati nih, dia kawin lagi, bininya sama anaknya belum tahu, udah punya anak sana baru tuh. Ya. Bagian habis wasiat mati gue, bagian mengamuk-ngamuk dah, udah mati ini. No. Kalau gue mati. Oh, no, ada anak gue lagi di sana, no. Warisannya bagi. Ya. Ya kan kalau enggak ada tuh sunnah wasiat, bagaimana yang begitu tuh? Sayyidina Abu Bakar terakhir ketika wafat dia berpesan kepada anaknya Asma bahwa istri mudanya lagi hamil. Ini mah tahu, enggak sembunyi-sembunyi. Tahu. Cuman itu kan merupakan kisah kasyaf Sayyidina Abu Bakar kan? Ngomong sama Sayyidatuna Asma, anakmu nanti adekmu yang ono-ono perempuan, padahal masih di dalam perut. Ya. Dan ada tanah di sana, itu juga bagian dia nanti adekmu. Karena dia perempuan tuh. Ya. Wafat Sayyidina Abu Bakar. Jangan takut, ini mah
Nah, makanya banyak wafat orang enggak wasiat karena dia enggak memperhatikan pesan Nabi. Anaknya bingung. Wasiat itu bukan wasiat mati, wasiat. Wasiat itu adalah pesan, ya, pesan. Karena kita tidak tahu itu kapan. Maka orang yang penuh wasiat itu orang yang selalu berpikir mati. Nah, kenapa kita enggak wasiat? Romannya kita mah orang mau mati, udah mau mati, geng. Ya. Udah gempor, kagak mau wasiat. Ya, karena enggak ingat mati, pengennya hidup baik. Udah pada sakit stroke pada itu, maunya hidup baik. Ngomongnya mah iya gue kalau mati belum punya amal, gue ilah. Nah itu. Ya. Dalam riwayat Muslim bukan yabitu lailatain, tetapi yabitu salasayala yalain. Minimal 3 malam kita lah disunahkan untuk menulis wasiat. Kalau tidak ngomong tulis wasiat. Pesan. Saya tulis wasiat ada di Facebook itu kan ada ruang wasiat. Saya tulis, saya kirim ke anak saya. Kok suka telepon, bapak ngapa sih? Nah ngapa? Itu juga wasiat. Nah, siapa tahu besok mati. Kata anak umur 6 tahun, kita ajak bicara. Bapak mau pulang, kalau bapak mati, memble itu fitrah manusia kan, itu juga merupakan pendidikan bagi kita, keluarga kita. Tidak tahu di mana. Sekalinya wasiat gua kalau mati jangan jauh-jauh di kuburnya ya. Maksudnya wasiat itu sebetulnya hikmah daripada orang yang selalu zikrul. Orang coba kalau ingat mati itu udah secara artinya naluri dia itu sudah fitrah. Mesti selalu berpesan. Tapi agama itu memang perbuatan yang bersifat rohaniah itu. Nabi dan perintah pedagang kekatnya itu adalah naluri atau suara perilaku daripada sikap batin orang yang selalu ingat mati, mesti wasiat. Jadi ketika wafat maka yang ditinggalkan enggak ketinggalan jejak. Oh, udah ada buku wasiatnya. Begitu dibuka, no, bapak punya utang, sono bayarin ya. Kita termasuk itu. Coba ketika enggak ada wasiatnya, bingung kita. Tiba-tiba ada orang ngaku dia punya utang, mana tulisannya, enggak ada. Tulis semua utang itu. Wa fi sahihil Bukhari an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankabai. Ya. Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar Ibnu Al-Khattab. Ya, beliau berkata bahwa Rasulullah menepak dua punggungku itu. Salah satu dari dua punggungku di depan. Wa qala kun fid dunya ka annaka gharibun wa a'abiru sabilin wa udda nafsaka min ashabil qubur.
Nabi datang dari belakang Sidna Abdullah ibn Umar, ya, di tempat belakangnya. Kun ka'annaka gharibun, jadilah dunia ini, hiduplah di dunia ini seolah-olah engkau orang asing. Coba orang pendatang di kampung kita, sempat enggak dia berpikir panjang untuk melakukan sesuatu di kampung itu? Orang. Sempat enggak dia tidur nyenyak? Enggak. Dia mentaatkan betul. Misalnya antum pergi ke Turki 3 hari doang. Ilok tidur, benggang apa-ngapain. Besok dia. Ya, kan enggak. Bahkan selalu berpikir mau berbuat apa, selalu intibah, selalu jaga, selalu sadar. Ya, enggak berpikir ke belakang, enggak, dia ke depan aja. Gharib namanya. Ini di dunia ini romannya lungse, benglehe, ben, kayak orang udah mati, kayak mau lama. Padahal dalam pandangan sufi, gharib itu merupakan hati. Dan orang yang selalu ingat kepada kampung asal, yaitu mati. Bahkan ditandaskan lagi, au abir sabilin. Abir itu lewat. Lewat lalu, abir sabil. Abr, nyebrang, lewat. Bahkan diartikan istilah yang sekarang, transit. Atau orang yang transit. Orang yang transit tidak melepaskan sesuatu yang dilihat, dilakukan yang paling manfaat. Tidak menunda yang baik-baik itu, tidak ditunda. Ini mah tarsok, 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 mati. Ya. Coba Nabi, hadis ini ya. Nabi menyuruh kita untuk mempunyai jiwa yang hidup. Bukan hidup dengan fisik ini. Ada umpama dari seorang sufi, hidup ini mesti seperti air mengalir. Gak pernah berhenti kan? Dia mengalir. Lihat air mengalir itu. Kotoran tidak pernah sempat apa? Tidak pernah, kotoran itu tidak sempat lama bersama dia, jatuh, luruh. Air kalau menggenang kan butak, tapi lihat air kalau jalan mengalir bersih. Baik. Wa'udda, dan anggaplah dirimu min ashabil kubur, yani maut. Anggaplah kamu udah mati. Maksudnya apa? Ayla tarkunanna. Hadisnya sampai di situ. Ini keterangan Sidi Ahmad Zainuddin. Janganlah kamu apa? La tarkunanna. Janganlah kamu condong banget, condong sangat ilaiha, kepadanya. Wala tattakhizuha, wala tattakhizha watana, dan jangan jadikan dunia itu waton, tempat tinggal yang selama-lamanya. Bukan artinya apa yang kita lakukan di dunia ini mesti ada yang kita bawa pulang ke akhirat, itu maksudnya. Bukan ibadah doang ini, apalagi orang merencanakan, gua kerja sekarang 50 tahun nih ngumpulin duit, nanti udah pensiun baru gua ibadah. Ibadah apa itu setelah itu? Sedangkan dia mencari uang, itulah ibadah yang sebenarnya.
Bagi dia ibadahnya di masjid, besolat. Lah terus? Orang salah karena lihat ada orang misalnya orang yang bukan Islam kaya raya, begitu masuk Islam dikeluarin hartanya semua. Kenapa? Itu cara berpikir yang salah. Cara beragama yang salah. Dia kaya raya tapi kafir. Begitu masuk Islam duitnya serai semua. Padahal orang masuk Islam udah menutup semua kesalahan, gak perlu ditebus lagi. Nah, harta yang ada termasuk harta yang dia miliki semua jadi halal. Kalau dia sudah halal. Nah, tinggal dimanfaatkan untuk membangun ekonomi Islam sebetulnya. Tapi karena pikiran orang semuanya materialistik. Mumpung muda. Nah itu pantunnya itu, kelapa muda kupas-kupasin katanya. Udah kelapa tua tinggal batokah. Mumpung muda puas-puasin, udah tua tinggal tobatnya. Itu pikir Yahudi. Bukan Islam. Kamu ibadah sejak mukallaf. Sebagai apa? Ya takdir Allah sebagai apa di situ? Petani ibadah di situ. Kamu mengira walau anak kiai enak bener dia mah ibadah baru tahu. Ibadah gini nyari amplop. Kalau enggak ada amplopnya emang enggak jadi ustaz. Apa bedanya? Ini saya jangan dikatain, jangan sampai dikatain orang gila nih ngomong begini. Di YouTube ada orang gila ngomong begini, Bu. Coba orang gila tuh baru bener ngomongnya. Orang bener mau ngomongnya gak bener. Ya. Semua yang Allah perintahkan itu semua ibadah. Pikir itu ada hukum ibadah, ada hukum muamalah. Semua ibadah. Para sahabat contoh paling utama. Sahabat itu pagi sampai sore kerja kayak orang gak mau mati. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Sayyidina Ali ya. Artinya dia betul-betul sungguh-sungguh karena dia sedang ibadah. Maka kalau ibadah di samping dia melakukannya secara syariat betul, dan dia juga melakukannya secara manajemen kerja betul, disiplin, bertanggung jawab, ya, bekerja dengan baik, itu juga bagian daripada ibadah. Dan dia sedang melakukan ibadah perintah Allah. Ada seorang pengusaha berhasil datang ke saya, dulunya dia mahasiswa di Al-Azhar. Sekarang jadi bisnismen besar. Dia bingung orang yang bekerja ke dia, orang yang bertipologi pemikiran seperti itu. Dia bingung bagaimana merubah mereka, bahwa mereka itu sedang melakukan ibadah. Kenapa harus merencanakan ibadah nanti di umur 50 tahun? Lihat pikiran-pikiran awam yang dangkal. Nanti udah 50 tahun tuh baru. Itu agama apa pemahaman? Maka kalau gak jadi kiai, gak ibadah romannya kan begitu jadinya. Yang main mah gak ibadah itu. Di zaman Sayyidina Umar saya sering cerita kan. Ada abangnya lagi kerja, adeknya di masjid aja. Asal ke masjid, Sayyidina Umar lihat ini bocah di masjid baik. Bukan waktu sholat, Sayyidina Umar masuk masjid. Lah masih di masjid baik. Ini makannya bocah dari mana?
Lah emang nyari makan bukan ibadah? Kalau Allah menyuruh anfiqu mimma razaqnakum, lah kan wamsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Itu perintah apa itu? Aqimus salata. Sama. Antum baca kisah para aulia, semua saudagar. Semua bisnis para aulia itu. Yang tidak fuqaha, muhaddisin, kan itu mah istilahnya kayak pengajian istilahnya begitu. Emang dia orang yang satu kumpulan untuk tafaqahu. Nah, para sufiin karena dia adalah mudarrib, murabbi, maka mereka lebih banyak ke bisnis untuk mengajarkan hidup di dalam ibadah dan di dalam ya, tapi ada yang dia juga seorang alim juga seorang murabbi, ada seorang pedagang juga seorang murabbi, ada seorang bisnisman juga seorang murabbi, ada seorang dai seorang murabbi. Artinya dimanapun beribadah itu maksudnya. Begitu ditanya oleh Sayyidina Umar, kamu kenapa dimencit baik? Makan kamu dari mana? Oh, jawabnya tenang. Abang saya yang menjamin saya mah disuruh ibu ada baik saya mah. Dia noh yang nanti nyari duitnya. Itu Sayyidina Umar ngusirnya nyari kayu. Udah gua bugin. Apa kata Sayyidina Umar? Abang lu lebih beribadah dari lu. Islam ngajarin begitu itu. Akibat salah pemahaman, seorang wali hartanya datang dewek. Jadi kalau nyari duit, dia bukan wali, karena hartanya gak datang dewek. Itu ajaran dari mana? Banyak pemikiran-pemikiran yang domestik tentang agama ini. Orang alim besar. Ya. Keliru agama. Itu sahabat yang diberhentiin berdagang ketika jadi Amirul Mukminin aja. Karena masalahnya kalau disuruh nanti banyak orang yang nyogok karena dia Amirul Mukminin itu aja. Sayyidina Abu Bakar ketika habis diangkat jadi Amirul Mukminin pagi-pagi pergi ke pasar, dia emang pedagang pergi ke pasar. Dikejar sama Sayyidina Umar, stop. Ente kemarin diangkat jadi Amirul Mukminin, ya terus nggak boleh kedagang lah. Siapa yang larang? Marah. Lantar anak bini gue bagaimana makannya? Dan ini kewajiban dari Allah, bukan. Anda sekarang jadi Amirul Mukminin, maka tidak boleh pergi ke pasar. Nanti banyak orang melakukan resah. Dan nanti dagangan Anda pun dipermudah karena Anda Amirul Mukminin, maka itu juga syubhat. Ya. Ini maka pun anak bupati mau bisnis baik, makin mudah. Agama melarang, ada juga kalau begitu melarang. Dan dari atasnya begitu ke bawahnya kayak sama. Akhirnya kata, kalau begitu saya nggak boleh bekerja. Silahkan. Berapa keperluanmu satu hari, satu bulan untuk anak istrimu? Akan ditanggung oleh negara. Waduh. Saya bekerja, coba. Dia nggak berpikir kalau dia berpikirnya ibadah. Beliau itu. Saya digaji untuk apa? Karena ya, Anda sebagai pimpinan bla 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 bla. Sayyidina Abu Bakar bertanya, kalau aku digaji ibadahku apa? Ini menjadi kiai dikasih amplop kecil marah. Ibadahnya apa terus? At mana perginya minjem mobil Mercy lagi. Bukan minjem, nyewa lah kagak kebayar. Atuh gemu gede bayar romannya.
Maka dihitung oleh Sayyidina Abu Bakar keperluan dia satu bulan. Kalau keperluan satu bulan, aku sebetulnya sekian. Katakan keperluannya 30 juta. Kamu bagi saja aku 15. Ya. 15-nya serahkan kepada yang memerlukan. Ini mah udah dapat gaji korupsi ongkoh. Itu akibat melihat di sana tidak itu. Itu sebetulnya masalahnya adalah salah memandang. Nanti udah pensiun baru tobat. Sama dengan sekarang aja benar banget jadi ustaz udah tua udah ninggal batu baru ngomong benar lah. Ya, itu semua kedangkalan dalam berpikir, kesalahan dalam memahami agama. Kita habisin sedikit ini. Wa mana? Aila tarkunanna ilaiha wala tatakhizha watana. Wala tuhabbisu nafsaka bitulil baqa fiha. Dan janganlah kamu berbicara kepada dirimu untuk hidup panjang, untuk kekal panjang di dunia ini. Jangan pengen mudah-mudahan saya matinya masih lama. Ya Allah, mau ngapain? Orang yang udah umur 40 tuh belum tentu di depan 40. Berapa antum umur? 48. Belum tentu itu di depan 48. 20 belum tentu. Saya masih 25, masih ada. Ya. Saya 55. Perasaan saya 2 tahun lagi, enggak setahun lagi rasanya. Kemarin saya pergi 3 bulan, aduh rasanya saya mati ini. Ah, Ramadan besok saya baca kitab Al-Istidadil Maut untuk persiapan mati. Wala bil i'tina'i biha, dan jangan i'tina berletih-letih biha dengan dunia ini. Wala tata'allaq minha, jangan bergantung kepada dunia. Bima la yata'allaq bihil gharib, seperti orang gharib tidak ta'alluq bi ghairi watanihi, selain negerinya. Ada orang transit, ya, wah gua transit, gua bikin toko di sinilah, ada. Itu umpama orang transit. Artinya apapun yang kita lakukan bukan untuk lama di sini, tapi untuk ibadah. Kita bangun toko untuk ibadah. Ya, nanti nggak ada saya juga ada yang lanjutin. Kita bangun musola, bangun majelis, bangun masjid, bangun ya, untuk umat, untuk ibadah. Bukan nanti mau mati ngapain sih? Nah, orang dulu sebagian melarang seperti orang transit nggak boleh bikin yang cakep-cakep agar mikirin mati. Itu satu tarbiyah bagi orang yang duafa, orang yang lemah. Tapi zaman sekarang orang semua pengen rumahnya sama, makanannya sama. Berarti yang diluruskan adalah ruharinya agar ingat mati. Biar masalah kualitas apa namanya identifikasi diri atau peningkatan hidup, silakan, tuntutan zaman, tetapi ingat untuk mati. La tastagil fiha, jangan sibuk di dunia ini, hati maksudnya. Bima la yastagiru bihil gharib, seperti tidak sibuk dengan dunia orang gharib, orang asing. Alladhi yuridu dhihab ila ahlihi, yang dia ingin pergi ke ahlinya. Ahli kita di surga, keluarga kita di surga, maksudnya ahlihi, keluarganya di surga. Ini sarah kepada kun fid dunya ka annaka gharibun aw abir sabilin wa udda nafsak min ashabil qabur. Selanjutnya wa kana ibnu Umar radhiyallahu anhu anhuma yaqulu, setelah Sidna Abdullah ibn Umar itu dipukul oleh Rasulullah, ditepak oleh Rasulullah dan kun ghariban, kemudian dia berkata, idza amsayta fala tantazir sabah, kalau ada di sore jangan mikir pagi, jangan nunggu pagi,
Lakukan sekarang yang baik-baik. Besok belum tentu hidup. Wa idza asbahta fala tantziril masa. Dipanggil juga jangan nunggu, jangan ditunda. Sampai sore. Wa khudh min sihati lima rodi. Ambillah kesehatanmu untuk sakitmu. Mumpung sehat. Ya. Lakukan apa saja. Wa min hayatika limautik, dan dari hidupmu untuk matimu. Mumpung hidup, jangan ditunda, jangan ditunda. Karena at-taswifu min amradin nufus. Sifat menunda-nunda itu merupakan salah satu dari penyakit nafsu, itu syahwat jiwa. Naqifuna walhamdulillah al-fatihah.